Tuhan. Pelangi-pelangi di alam tak indahmu. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat VN menggunakan lagu dari Pelangi-Pelangi, tapi ambil versinya sudah diubah itu. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya tanpa berlama-lama. Nah, ini tampilan awal buat aplikasi VN-nya. Langsung aja klik icon tambah itu, kemudian kita buat new project. Di sini kita akan menambahkan 17 foto. Nah, jika sudah selesai kita atur di sini, kita akan hapus dulu watermarknya di sudut paling akhir video. Caranya klik delete aja, kemudian kita akan atur durasi di setiap fotonya. Kita akan atur jadi kalian bisa screenshot nanti keterangan yang saya tulis di samping. Caranya kita klik trim. Nah, ini bisa digeser-geser. Untuk foto yang pertama durasinya 85. Untuk foto yang kedua durasinya 1,09. Foto ketiga 1,16. Untuk foto keempat durasinya 81. Dan untuk foto yang seterusnya kalian bisa cek di samping ya guys. Nah, jika sudah selesai kita atur durasinya, kita klik icon centang. Nah, ini durasinya sudah kita atur. Kita perbesar dulu. Caranya kalian geser kiri kanan jari kalian seperti ini. Nah, di sini kita akan atur di bagian zoom. Caranya klik zoom, kemudian pilih zoom out, apply to all. Kita masuk ke transisi. Kita pilih transisi hitam. Kemudian turunkan, checklist kita atur hingga ke foto ke-6. Coba kita hitung transisinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini berarti sudah cukup di sini, tepat di foto ke-6, bukan di transisi antara foto ke-6 atau ke-7, tapi di foto ke-6-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, di sini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian FA. Kita pilih dari foto ke-8. Kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7
8. Nah, kita mulai dari foto ini. Untuk cara mudah untuk melihat jumlah foto juga bisa di trim seperti ini, atau langsung masuk ke efeknya. Di sini kita akan menggunakan dua efek, yaitu flash dan zoom out 2. Jadi kita aturnya itu selang-seling. Misalnya ini foto ke-8 flash, langsung ke foto 9 zoom out 2. Lakukan hingga ke foto 17 atau sampai ke akhir video ini. Jika sudah selesai, kita klik checklist. Nah, setelah kita atur efeknya, kita masuk ke awal video. Ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan musiknya. Nah, untuk link musiknya, kalian bisa download di kolom deskripsi. Nah, ini sudah selesai, guys. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Berikan semangat untuk Sela untuk membuat tutorial-tutorial VN terbaru. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye-bye.